Hai, hari ini aku nak share cara pasang clutch pump bawah untuk Fajar, Izora dan Satranion. Okey, aku pilih brand Wilwood ni sebab brand ni ada orang katalah ringan ya, clutch pedal jadi ringan, sesuai lah untuk yang menghadap jam hari-hari. Okey, kita saksikan. Okey, mula-mula korang kena buka dululah clutch pump yang lama ni. Kau kena buka dulu nut saiz 10 tu yang dekat hose tu. Dan dua biji bolt saiz 14 kat bawah. Macam kes aku ni, saiz 10 nut ni tak boleh buka. Aku takut loose, dia ketat sangat. So aku buka yang atas ni lah, bolt yang saiz 14 atas ni, bolt yang datang dengan clutch pump ni. Okey, yang bawah ni aku dah longgarkan. So boleh cabut keluar lah dua biji bolt saiz 14 ya. Okey, dah buka bolt tu keluar dan kau boleh cabut je lah pump ni. Okey, di sini aku nak bandingkan antara pump, clutch pump yang standard standard dengan yang Wilwood ni. Adalah dia punya piston ya. Yang standard piston dia kecil. Yang Wilwood ni dia punya piston agak besar, beberapa mm. Dan dia punya rod tu lebih, Wilwood tu lebih besar sikit lah, lebih besar sikit diameter dia daripada standard, panjang sama. Okey, aku dah pasang yang baru ni. Ulang balik apa yang kau buat tadi, yang ni kau ambil yang baru lah, yang clutch pump baru yang datang ni. Dan jangan lupa copper washer lah, ada 2 biji atas bawah. Untuk proses bleeding ni, aku menggunakan botol mineral dan diisi dengan minyak hitam separuh dan saiz 6mm hose ya. Kalau ada hose yang transparent lagi baguslah sebab kita nampak dia punya minyak dan angin keluar nanti. Okey, hose tu kau boleh cocok dekat nipple tu. Yang sebelah bawah kau boleh tenggelamkan dalam botol mineral tadi lah, yang ada minyak tadi. Macam ni. Sebelum kau pump clutch, kau longgarkan dulu ya nipple ni dengan menggunakan spanner saiz 10. Dan proses bleeding ini boleh diteruskan. Okey, sebelum pump kau buka dulu cap tu, penutup tank tu, dan boleh teruskan bleeding ya. Okey, setiap 5 kali pump, minyak dalam tank pump atas ni akan kurang, akan habis. Kau kena tambah lah. Dan kau kena ulang 4 atau 5 kali pump ya. Maknanya 5 kali tambah minyak dalam tank pump atas tu. Okey, selepas selesai 5 kali pusingan korang pump, kau boleh tutup balik lah, ketatkan balik ni nipple ni. Dan proses bleeding dah selesai. Untuk bleeding break pun macam ni juga kalau kita seorang ya. Kalau seorang boleh buat cara macam ni. Dan ni agak senang sebab minyak tak terpancut merata-rata. Okey, lepas tu kau boleh masuk dalam kereta, try pump lah beberapa kali, dan kalau minyak ni kurang lagi kau tambah lah ikut level itu. Okey ya, selamat mencuba.